حي على الصلاة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. Amma ba'd. Insyaallah kita lanjutkan kajian kitab Kifayatul Akhyar, masih di permasalahan al-mash 'ala al-jabirah, yaitu mengusap perban. Pada pertemuan sebelumnya kita telah membahas, paling terakhirnya adalah masalah penggabungan antara tayamum disebabkan adanya jabirah atau perban disebabkan luka atau semisalnya di dua tempat yang memang merupakan anggota basuhan wudu, atau tiga tempat atau bahkan empat tempat. Kalau misalnya di dua tempat, maka tayamumnya dua kali. Kalau misalnya di tiga tempat, tayamumnya tiga kali. Kalau misalnya di empat tempat, maka tayamumnya sekali saja. Masih ingat gak? Masih ingat gak? Maka kita lanjut insyaAllah pada kali ini dari kalimatnya Taqiyuddin Al-Hisni rahimahullah. ثم ما ذكرنا من وجوب غسل الصحيح ومسح الجبيرة والتيمم إنما يكفي بشرطين. Apa yang kami sebutkan yaitu wajibnya membasuh anggota badan yang sehat, anggota badan yang sahih ketika dia dalam keadaan junub atau dalam keadaan berhadas. Wajib dia membasuh bagian yang sahih dari tubuhnya, dan juga wajib dia masah al-jabirah, mengusap jabirah, yaitu perban, sekaligus dia tayamum untuk atau sesuai dengan seberapa banyak bagian anggota tubuh yang dia diperban. Faham gak di sini, ikhwan? Jadi kan kalau antum berhadas ya, sementara di tangan antum ada perban, kan wajib untuk dibasuh tadinya, tapi karena ada perban juga mungkin, maka yang wajib adalah antum wudu. Wajib enggak? Wajib wudu ya. Dan dalam wudu tersebut antum wajib membasuh bagian anggota tubuh yang memang sahih, yang tidak sakit. Ngerti? Wajah berarti harus dibasuh air enggak? Harus. Kepala harus diusap dengan air, harus. Tangan harus, tapi bagian yang sahih saja. Adapun bagian yang diperban, dimasah bagian atasnya. Faham? Dan karena dia satu tempat, maka dia lakukan tayamum. Tayamum ya, untuk mengganti bagian yang tidak kena ghusl ini. Maka kewajiban ini yakfi bisyartain, cukup dengan dua syarat. Ahaduhuma alla yahsula tahta al-jabirati min as-sahihi illa ma la budda minhu lil imsak. Yaitu jangan sampai ada bagian tubuh yang sahih itu berada di bawah al-jabirah kecuali sebatas yang diperlukan untuk
imsak menahan perban, mengikat perban. Nggak ngerti nggak? Nih, luka antum nggak besar gitu ya di sini, ya. Contohnya apa luka yang mau? Contohnya antum jatuh, kemudian kena beling bagian sini, dan itu besar, cukup dalam. Nah, cukup dalam ya. Kemudian sampai terkena daging-dagingnya. Gitu kan? Dan nganggaknya lumayan besar. Enggak mungkin tanpa ditutup. Dan ditutupnya itu membutuhkan perban. Oke. Jadi perbannya melingkar enggak gini? Melingkar. Butuh enggak kayak gitu? Butuh. Maka kalau antum butuh seperti itu, di sini terhasilkan di bawah perban tersebut ada bagian yang sahih, ya enggak? Tapi antum berhajat enggak? Berhajat untuk diperbankan sampai segitunya, ngerti enggak ikon? Beneran Abu Maryam ngerti enggak? Karena kalau kita memperban itu kadang memang butuh lingkaran perban yang dia kalau misalnya enggak digituin ya enggak bisa inilah nempel, copotlah perbannya, ya enggak, ngerti? Sehingga ya ada bagian sahih yang di bawah perban, ngerti? Waalaikumsalam. Gimana Pak Abu Rahmat, ngerti enggak Pak? Jadi ada bagian-bagian sahih yang di bawah perban. Paham? Hah? Harusnya kan bagian sahih itu harusnya apa tadinya? Dibasuh. Tapi karena dia di bawah perban, jadi enggak mungkin. Gimana? Paham? Ya, rata-rata gitu memang. Orang kecelakaan. Kakinya patah. Kan kaki kan wajib dibasuh. Bagian kakinya patah, bagian bawah. Kemudian dia berbaring di rumah sakit, kaki terangkat dan kemudian perban menggulung semua bagian kakinya. Tapi yang patah bagian tertentu kan, enggak semuanya. Insyaallah. Tapi harus digulung perban semuanya, di cover dengan perban. Maka di sini menunjukkan ada bagian yang sahih yang tahtal jabirah. Tetapi bagian sahih ini harus terwujud begitu apa harus dikenain perban karena memang perban itu kan ya apa namanya membalut gitu, kalau nggak gitu namanya bukan perban apa namanya tempelan koyo ah gipsum yang kapur itu nggak tahu lah. Dia apa ya? Aplikasi gip itu yang kayak buat gip. Oh, tapi ditutup nggak kulitnya? Jadi tertutup lah semua. Iya makanya. Nah di sini maksud di sini dia membahas di sini beliau membahas dalam masalah mas'hal jabirah kan kondisinya kita wajib membasuh bagian yang sahih dari anggota tubuh yang wajib dibasuh sekaligus wajib mengusap bagian jabirah perban serta wajib tayamum sebagai pengganti yang dimasah itu gimana paham kan sebelumnya pada pertemuan lalu kita bilang kalau misalnya a'dha wudunya nih a'dha kan ada 4 faghsilu wujuhakum 1 wa aydiyakum 2 kemudian ru'usakum 3 kemudian 4 arjulakum wajah tangan kepala kaki ya kalau misalnya satu saja yang dia kena perban satu di sini satu aja misalnya tangan kan 2 kena 1 ya satu dihitung ya tangan 2 dua-duanya luka di perban kena satu aja gitu ya nah kalau satu aja maka tayamumnya berapa kali dalam wudu itu satu kali aja. Kalau misalnya anggota tubuhnya 2,
yang kena dua di sini, ya tangan dan juga wajah misalnya, maka berapa kali? Dua kali. Kalau tiga anggota tubuh, tiga kali. Kalau empat anggota tubuh, satu kali. Gitu. Itu yang pernah kita bahas. Ya, itu kayak gitu ya harusnya. Tapi keadaan seperti itu, bisa seperti itu, kita tayamum itu ketika terjadi dua syarat, dengan dua syarat. Ya, itu Allah yahsula tahtal jabirati minas sahih. Ya, jangan sampai ada bagian tubuh yang sehat yang berada di bawah perban kecuali memang dibutuhkan untuk mengikat perban. Gitu. Jadi jangan semua bagian yang dan tidak bagi, bukan bagian yang dibutuhkan tetap dikenai perban. Enggak boleh seperti itu. Ya. Oke. Karena kalau seperti itu kondisinya, ada bagian tidak dibutuhkan kena perban tetap diperbanin, maka yang wajib dalam Islam adalah dia dikat bagian itu karena dia enggak perlu, karena dia harus dibasuh nantinya, gitu loh. Gimana? Bisa pahami Alwi? Al-thani an yad'aha ala tuhr. Nah, di antara keharusannya adalah an yad'aha ala tuhr, fa in lam yakun kadzalik wajaban naz'u wasti'naful wad'i ala tuhrin in amkan. Hukum masah al-jabirah ini baru bisa terwujud, pertama tadi sudah, yang kedua an yad'aha ala tuhr, dia membalut perban tersebut dalam keadaan suci. Ala tuhr ini yang maksud suci ini bukan semata-mata perbannya yang suci, tetapi kondisi dirinya yang sudah suci. Gimana? Faham? Tidak berhadas. Gimana? Jadi kayak masalah mengusap sepatu loh. Aku mau faham enggak, Pak Neman? Gimana ingin paham? Pak Neman paham enggak? Tadi malam komentar apa, Pak Neman? Tadi malam nonton komentar. Itu kayaknya baunya Abu Rahmat itu. Komentar gitu, Pak Abu Rahmat. Diadu domba sama antara jin dan Pak Abu Rahmat. Putri jin. Masya Allah. Jangan gitu, Pak Abu Rahmat. Masih sisa satu. Masih ada satu lagi. Oke. Jadi ketika dia pakai dalam pemakaian tersebut, pemakaian jabirah tersebut, dia dalam keadaan suci, tidak berhadas. Gimana? Ngerti ya? Baik dia tadi junub, dia udah mandi terus baru dibalutnya, atau dia wudu ya setelah tadi berhadas, maka dia kemudian membalutnya. Fa illam yakun kadzalik, kalau ternyata enggak gitu, karena kan kadang orang yang sakit ya enggak ya mana sempat dia wudu. Apalagi orang tabrakan sebelum diterban, saya wudu dulu ya, enggak sempat mikir gitu. Lu jangan enggak usah pikirin gitu dulu, Pak. Yang penting safety, Pak, keselamatan dulu, Pak. Enggak, ini sesuai dengan mazhab Syafi'i gitu. Wah, masyaallah. Ini jangan-jangan tukang sayur yang kemarin. Fa in lam yakun kadzalika wajaba naz'u, maka kalau ternyata dia mengenakan perban tersebut di awal tidak dalam keadaan suci, entah dia pas lagi pingsan atau sudah siuman tapi belum sempat wudu, atau keadaan apapun yang tidak suci, maka wajaba naz'u, wajib untuk dicopot perbannya. Ya. Wastinaful wad'i ala tuhrin, dan nanti dipasang lagi perbannya kalau dia sudah bersuci. Gimana? Paham? Mungkin enggak kayak gini? Sering kali enggak mungkin, enggak? Apalagi kalau udah di rumah sakit, mana sempat kayak gitu. Ya, udah diperban tiba-tiba bangun, kenapa sih diperban? Banyak yang patah, Pak, tulangnya, Pak. Allahu musta'an, enggak bisa. Lepas dulu. Saya mau al wad'u ala tuhr. Dokternya bingung. Ya. Ini enggak ada di kamus kedokteran, Pak. Apa maksudnya al wad'u ala tuhr?
saya lepas dulu perbannya, wudukan saya, setelah itu baru ikat lagi. Wah, susah lagi, Pak. Susah lagi. Makanya dikatakan beliau inamkan jika mungkin. Wa illa yumkin, kalau misalnya enggak mungkin, fanatrukul jabirah wa yajibul qada'u 'indal bur'i, yaitu kita tinggalkan kasus ini, maksudnya biarin dah jabirahnya. Nanti antum qada ketika sudah apa? Sudah lepas dari kesulitan itu gitu loh. Udah total lepas. Albur ya. Maksudnya qadanya apa? Ya lakukan lagi salat yang telah berlalu. Paham enggak? Tapi ketika lagi antum pakai jabirah, tetap enggak antum diwajibkan salat ketika itu? Wajib. Wajib salat. Iya. Ya jadi ceritanya, "Wah, kok bisa kayak gini?" Itu banyak yang patah, Pak, tulangnya, Pak. Enggak bisa. Buka. Saya mau wudhuin lagi. Habis itu baru sepasang tafadhol. Wah, enggak bisa, Pak. Enggak mungkin prosesnya dan kami tidak akan mau mengulanginya, Pak. Walaupun dibayar pun enggak bisa, Pak. Karena ya enggak mungkin ya diulang lagi. Oke. Okay. Ya udah, fanatrukul jabirah, kata dia, kata si pasien. Kata si pasien ya, fanatrukul jabirah. Ya. Wa yajibul qada'u 'indal bur, gitu kan. Masyaallah, hafal dia kifatul akhir. Dah, ya udah biarin aja lah, karena enggak mungkin. Masa saya ini sendiri enggak mungkin. Nah, kemudian dia berlarut pada masa seperti itu sampai seminggu. Tapi selama seminggu itu, di tiap hari dia tetap wajib sholat fardu lima waktu. Dengan kondisi dia, dengan keadaan dia seperti itu. Walaupun dia enggak bisa bergerak. Minimal dia niatin sedang sholat sekarang. Oke. Okay. Inilah yang menjadikan, kan dia kan apa? Dia diwudukkan dan ditayamumkan. Kan dia enggak mungkin bisa ngapa-ngapain. Dan dia niatan habis itu sholat. Walaupun enggak bisa bergerak, oke. Tetapi dalam mazhab yang seperti ini belum menggugurkan kewajiban. Iya, ya dia telah melawan kewajiban tapi belum sampai gugur wajib. Ya, melainkan nanti ketika dia sudah lepas dari itu semua wajib untuk mengqadha. Ya Allah alam, gimana nasibnya enggak tahu. Lumayan, Pak. 7 kali 5. 35. Dan itu pun berapa rakaat itu? Ya semoga enggak. Nanti kalau kita naudzubillah jangan sampai kita keadaan seperti ini. Kalaupun iya, kita cari mazhab lain. 17 kali 7. 7 kali 7 aja udah 49, Pak. 17 rakaat dalam 7 hari. Iya, 7 kali 7 aja udah 49. Ini 7 kali 17. 114. Ya cari mazhab lain kalau gitu. 19. Iya, ada mazhab lain enggak, Syekh? Gitu. Enggak bisa. Wajibul qada'u 'indal bur. Qala fi ar-rawdah tab'an lir-rafi'i bila khilaf. Ya. Yeah. طيب اما اذا لم يحتج الى وضع الجبيره لكن يخاف من ايصال الماء فيغسل الصحيح بقدر الامكان. Kalau misalnya ternyata nih ia tidak perlu menggunakan perban tapi dia khawatir terkena air bagian lukanya itu gitu, maka hendaknya dia membasuh anggota badan yang sehat sebatas yang memungkinkan. Bi an yatalattafa bi wad'i khirqatin mablulatin. Caranya gimana? Disebutkan caranya dengan meletakkan kain basah dengan lembut sambil menahan yatahamal 'alaiha, menahan rasa sakit. Ya. Lian ghasil al-mutaqatiri baqi sahih. Ya, kemudian dia menahan rasa sakit. Dia meletakkan kain basah dengan lembut sambil menahan rasa sakit
agar sisa anggota badan yang sehat terbasuh dengan tetesan air dan ia wajib tayamum. Wajibu tayamum wal halatu hadhihi bila khilaf kama qalahu Nawawi. Ini tidak ada khilaf sebagaimana dikatakan oleh Nawawi. Nah, sekarang bukan perban nih, kan. Tapi apa? Semacam hansaplas atau semisal. Ya kan? Luka dengan hansaplas gedean mana? Hansaplas lah, masuk kegedean lukanya bahlul itu berarti ya. Gedean hansaplasnya lah. Berarti kan ada bagian sahih yang tidak terkena wudu. Ya enggak? Kalau kembali ke asal itu kan enggak sah sebenarnya. Oke. Maka di sini diharapkan bukan jabirah dia. Dia apa? Ya mungkin kecil lah gitu. Anggap seperti ini kasusnya. Dia enggak mungkin, dia harus membuka bagian yang sahih itu kalau lukanya enggak begitu kencang. Atau dia enggak pakai jabir kan, dia cuma pakai hansaplas, dan kalau dibuka kan enggak mungkin juga. Tapi menurut Anda sebenarnya kalau luka kecil itu enggak layak di itu ini. Ya enggak, Pak. Malah justru jadi apa ya? Lepek gitu apa namanya? Lembab, malah lama jadinya. Mending biarin aja, gitu kan ya. Kalau luka kecil gitu loh. Ya. Tapi kan sebagian orang mikirnya enggak gitu. Wah, luka dikit tuh harus pakai hansaplas. Ya. Taib, kalau emang menurut dia darurat harus pakai itu. Maka walaupun sekecil itu, bagian yang sahihnya harus dibuka terus di iniin pakai air. Biar kena air. Mungkin ditutup lagi bisa. Kalau dia enggak khawatir air tersebut masuk ke bagian yang berilat itu, sakit itu. Tapi kalau dia khawatir, taib. Bagian usap aja bagian atasnya. Tapi apakah walaupun dia usap, walaupun dia cuci bagian atasnya tuh, bagian atas hansaplas tuh. Ya. Walaupun dia cuci, dia basuh cuci sama seperti yang lainnya. Normal gitu. Apakah itu sudah memenuhi? Enggak. Karena tetap, karena hansaplas itu walaupun warnanya sama sama kulit antum, tetap dia bukan kulit. Sementara isalul ma itu harus ke kulit. Maka dia belum sah. Lah terus harus diapain? Harus ditayamumin. Loh, tayamum padahal kecil gitu? Iya. Sebagai bandel, lagian siapa suruh, Pak? Anak kan enggak nyuruh. Anak nyuruh biarin aja. Antum teka sih. Ya. Tapi Ustaz, wajibul qada'u inal bur. Apaan sih? Udah berlalu itu. Iya gitu. Nah, muskilahnya itu nanti apakah dia wajib untuk mengqada' setelah bur? Nah, itu dia. Ya Allah alam lah. Ya. Ternyata pakai hansaplas selama 2 minggu. Nah, repot lagi itu. Di sini li'alla yabqa mawdi'ul kasri bila taharatin, ini tujuannya supaya tempat yang luka atau yang patah tulang itu tidak ditinggal tanpa adanya pensucian. Wala yajibu mas'u mawdi'il 'illati bil ma', tidak wajib mengusap tempat yang di situ ada illatnya, ada penyakitnya atau ada rasa sakitnya, paham? Lukanya itu enggak wajib untuk di usap dengan air. Wa in kana la yakhafu minhu, la yakhafu minhu, walaupun dia tidak dikhawatirkan dalam itu. Jadi tetap diberi udzur, enggak masalah, enggak dia ini, ya. Udah bagian atas jabirah atau hansaplas, ada bagian atas hansaplas. Enggak masalah, tapi tetap tadi wajib apa? Tayamum. Kadza qalahul ashab. Thumma idza tayammama wal 'illatu fi mahalli tayammum. Nah, sekarang kasusnya kalau dia tayamum dan bagian sakit tersebut di tempat yang ditayamumi. Ngerti? Maka apa yang dilakukan? Amarrat turaba 'alaiha, maka dia wajib untuk amarra yumiru. Membasuhkan atau mengusapkan turab di atas tempat yang berilat tersebut. Gimana? Ngerti enggak? Empuh. Lah, alhamdulillah enggak pernah kok. Siapa yang pernah ya? Antum mungkin umurnya pernah. Enggak pernah. Gimana ya? Dalam mazhab Syafi'i kan namanya tayamum sampai
mirfak ya. Berarti kalau di sini ada ini ya tetap dia berarti masuk ke dalam tayamum dan ilat fi mahali tayamum itu. Makanya dia ini pak muka terus tetap diusap. Ya itu baik pakai jabiro atau enggak pakai jabiro? Ya apa kau pakai jabiro lagi? Wah pakai jabiro lagi di tayamum lagi, tayamum lagi nanti pakai jabiro lagi, tayamum terus aja tuh. Enggak cukup sekali gitu aja. Saya tayamumin jabiroh nih, gitu kan. Enggak kena ke dalam luka nih. Tayamum lagi tayamum lagi, pas tayamum lagi jabir lagi kena, tayamum lagi enggak jadi salat, ya. Nah, wa kadza law kana lil jiraha, kemudian wa kadza law kana lil jirahati afwahun muftahatun wa amkana imrarut turabi 'alayha wajaba. Masyaallah. Kalau misalnya di luka-luka tersebut menganga dan masih memungkinkan untuk mengarsir debu di atasnya, wajib. Sokat. Ya jirohat afwahun mufatah ini kan enggak mesti, mungkin dia udah kering kan bisa. Kalau kering kan mungkin. Taruh aja debu gitu, masukin segelah gitu. Enggak lah. Kan masah ya, masah ya. Gitu. Ini kan imrarut turab, bukan mal'ul turab, bukan mengisi turab ke dalamnya, bukan. Ya namanya imrarut turab kan enggak mesti bahwa saya itu nempel turab nanti enggak mesti. Ya kan? Gitu. Kan dalam mazhab Syafi'i boleh dua dorb, dua dorb. Dorb pertama muka, dorb kedua tangan. Nah, dorb kedua kan ada nempel-nempel di luka nganga tersebut gitu loh. Hah? Fadl. Ana sih enggak mau gini dan enggak mau terluka. Ana. Cukuplah hati ana yang terluka. Ya umur ya. Aduh. Parah. Tadi malam ngurus listrik kayak gitu dia. Listrik dikurusin. Pantesan tadi malam rasanya kajian tuh enak banget gitu ya. Wa'lam annal jirahata qad tahtaju ila an talziqa 'alayha khirqatan aw qutnan aw nahwahuma. Ketahuilah bahwa beberapa luka perlu ditutup. Al jiraha kadang-kadang perlu ditempeli di atasnya khirqah, semacam kain. Khirqah itu sebenarnya serpihan kain, robekan kain, kain kecil, kain kasak mungkin, au kutunan atau kapas, atau yang semisal itulah. Kadang-kadang kan gitu ya, yang tadi kita bilang seperti hansaplas, itu termasuk khirqah dia. Hansaplas ini termasuk bahan juga, kain juga, khirqah. Maka apa? Falaha hukmul jabirati fi kulli ma sabaq. Maka dia sehukum dengan hukum perban seperti yang telah dijelaskan sebelumnya. Enggak? Berarti kan walaupun pakai hansaplas itu tetap apa? Wajib untuk tayamum dalam mazhab. Nah, sekarang bukan hansaplas. Salon pas. Tanda-tanda orang susah. Kalau salon pas di punggung enggak masalah gitu loh. Karena enggak wudu, kecuali dia mandi junub kan, nah, repot nih. Nah, di gigi plek gitu kan atau di sini. Maka wajib dicopot karena dia bukan jirohah. Copot juga ada lelaki tanggalin nanti. Iya, tempelin lagi tambah dingin kan? Enak gitu. Cuman ya lengketnya enggak seperti awal-awal. Kan orang susah beli hansaplas. Salon pas kan lumayan, Pak. Iya. Anda jarang nemu orang kaya yang ditempelin kayak gitu. Biasanya orang yang lagi sulitan. Iya. Jadi kalau di jidatnya atau di kepalanya ada salon pas, nah, nanti ketika dia mau sholat kita bilang antum wudu, wudu udah tadi, oke. Sah nggak wudunya? Tidak sah, nggak sah.
Karena wallahu alam salon pas ini bukan darurat jirohah. Iya. Jirohah itu adalah yang zahirah. Kecuali memang ada jirohah berupa kasar al-izam, misal patah tulang. Itu darurat. Tapi kalau salon pas Anda pikir enggak darurat, ya enggak? Iya, masa ini dulu salon pas buka dulu. Langsung gigi rontok enggak kan? Enggak, buka dulu wudu. Malah lebih enak, lebih dingin kan? Nah, gitu. Ya. Nah, kemudian falaha hukmul jabir fi kulli ma sabaq. Tapi ini bukan salon pas, ini bukan salon. Ini hansa plus mungkin luka-luka ya, luka ya. Ya memang kalau kena air bisa parah misalnya. Wa qad la tahtaju ila wad'i laziqah. Dan kadang-kadang ada luka yang tidak butuh ada tempelannya gitu loh. Maksudnya enggak ada tempelan hansa plus. Maka luka yang seperti ini yang tidak butuh tempelan, luka kecil misalnya digigit tawon, itu perlu enggak hansa plus? Kecengengan itu orang. Apain coba? Ya kan? Ya Abu Rahmat, Abu Ja'far. Ya Abu siapa nih? Kebanyakan Abu di sini aduh. Abu Rahmat, Abu Ahmad. Ini Abu siapa? Pak Iman Abu siapa? Abu Ahmad, Abu Ja'far. Abu Fahmi, Abu Maryam. Masuk. Antum Abu apa? Abu enggak jelas lah. Khairul Jalis, ya. Oke, okay. Kalau misalnya luka tersebut memang tidak butuh dengan adanya tempelan, maka wajib untuk ghuslus sahih wa tayammumu 'anil jarih, dan dia tayamum dari bagian yang luka itu. Hah? Ngerti enggak? Dia enggak pakai perban, enggak pakai hansaplas. Enggak ditutup apa-apa. Ngangak gitu aja. Iya, cuma dikasih. Bisul. Bisul. Bisul lain apa? Hah? Enggak, ada bisul yang ini loh. Bukan bisul mungkin namanya ya. Afwan nih, ada jemaah di sini yang kakinya itu penyakit apa enggak tahu. Itu nganga itu koreng gede. Ah, tanya ada apa? Gula ya. Gitu ya. Itu sakit enggak, Pak? Sakit. Nah, dia enggak pernah dipakein jabiroh ataupun apa khirqah gitu enggak. Biarin gitu aja. Bahkan mungkin kalau dipakein jabiroh malah justru lebih buruk mungkin. Nah, jadi luka yang seperti ini qad la tahtaju ila wad'i laziqah. Maka tetap enggak dia wajib untuk wudu. Wajib untuk wudu. Tapi bagian yang luka tersebut la yajibu mashul jarihi bil ma. Enggak wajib dia mengusap bagian luka tersebut dengan air, enggak wajib. Tapi dia tayamumin. Anda mau ngomong kayak gitu enggak enak sama beliau. Ustaz ngapain sih ngeliatin luka saya takutnya gitu. Tapi kayaknya harus kita berikan pelajaran. Mungkin ya, mungkin ditahan gitu ya. Mungkin merasa enggak apa-apalah, sakit-sakit perih dikit gitu. Ya udah kalau kayak itu ya sah-sah aja. Iya. Daripada ditayamumin gitu kan ya. Repot lagi. Lagi proses wudu, ini debu menempel di tangan, repot lagi. Kalau tayamum debu semua. Iya, syukur-syukur debu-debu intan, ya kan? Enggak ada yang tahu debu-debu intan. Ya, masya Allah. Antum tahu? Debu-debu intan enggak tahu? Masya Allah. Hah? Enggak usah. Oke. Li ajli wala yajibu alihi wad'u laziqati wal jabirah. Enggak wajib atas dia untuk menaruh laziqah atau jabirah di atasnya. Li ajli an yamsaha ala ma qalahu al jumhur wa huwa sahih. Karena dia memang enggak diwajibkan untuk masah, untuk mengusap luka tersebut. Tapi kalau dia mau silahkan, gitu loh. Dan kalau dia memang mengusapnya berarti nggak perlu tayamum. Kalau dia mengusapnya, afwan. Di sini lihat kalau dia afwan. Kalau dia mengusap doang, ya mungkin mengusap dengan kain atau apa bagian luka tersebut,
Wajib enggak atas dia tayamum? Mengusap, Pak. Bukan ghusl. Anda tadi salah salam furad kali ya. Jadi kalau dia mengusap saja bukan ghusl niatannya bagian itu, maka berarti kan dia belum sempurna itu wudunya. Berarti harus di tayamumin. Tapi kalau luka tersebut dia bodo amat, biarin basah sekalian. Ghusl makanya, maka dia tidak wajib tayamum. Karena dia sudah sempurna wudunya. Gimana, paham enggak sih? Oke. Thumma idza ghassala sahiha wa tayammama likasrin aw jurhin ma'al mashi ala ha'ilin aw dunahu wa shalla fariidatan thumma hadarat fariidatun ukhra wa huwa ala taharatin lam yajib i'adatul ghusli in kana junuban wa la i'adatul wudu'i in kana muhditsan ala sahih. Kepriwe? Ngertos. Kalau misalnya kita ghusala sahiha, dia telah membasuh bagian yang sahih dan dia telah tayamum untuk menggantikan bagian yang pecah apa tulang patah atau luka, dan disertai dengan masah ala ha'il au dunah, mengusap bagian perban atau di bawah perban, bagian bawah perban yaitu yang sahih. Ya, jadi artinya kalau dia sudah menunaikan semua hal ini dengan benar, kemudian shalla fariidatan, dia telah salat fardu, thumma hadarat fariidatun ukhra, kemudian tiba waktunya salat fardu berikutnya dan dia masih dalam keadaan suci, lam yajib i'adatul ghusli in kana junuban, dia enggak diharuskan mengulang mandinya kalau misalnya dia junub. Junubnya kapan? Tadi sebelum sholat. Nih misalnya, tidur maghrib, tidur sebelum maghrib sore tidur. Boleh karena hadis larangannya itu dhaif. Ya lebih tepat yang makruh ba'da maghrib. Nah, makruh. Nah, ba'da asar enggak apa-apa. Hadis dhaif. Apa tadi saya bilang? Dia tidur setelah asar. Jam 5:30 bangun, dia dapati keadaan dirinya junub, oke? Gitu ya? Bisa enggak? Sering, Pak. Nah, pas bangun dia lihat dirinya junub. Ya, dan dia memiliki bagian tubuh yang diperban. Oke. Maka dia kan, tapi ini perban jangan saya basah. Ya enggak? Ya kalau basah sia-sia dong, gitu loh. Nanti merembes ke dalam jadi gus rembes nanti, ya kan? Nah, kemudian dia mandi, dia jaga-jaga tuh jangan saya basah tuh, ya. Oke. Nah, khalas. Dia ngapain? Masah kan di sini? Oke, masah. Kemudian untuk mengganti peran ininya dia tayamum enggak? Tayamum. Oke. Habis itu datang waktu maghrib. Allahu akbar, Allahu akbar. Dia sholat di masjid. Dia sholat di masjid, sholat fardu. Oke. Kemudian dia ngobrol sama teman-temannya, cerita tentang ini, tentang itu. Datang waktu isya dan dia enggak berhadas, enggak apa. Maka tidak diwajibkan untuk mandi junub lagi. Enggak wajib ya. Enggak, karena kan mandi junubnya tadi kan enggak sempurna. Disebabkan ini bagian kan enggak terbasuh. Kena air pun enggak bagian dalamnya. Melainkan bagian zahir jabirahnya saja. Gimana, paham di sini logikanya? Nah. Kemudian dia enggak wajib untuk mandi junub lagi. Karena tadi sudah tertunaikan. Dan tayamumnya dia itu disebabkan jarah atau jirohah, bukan disebabkan ketiadaan air. Beda kasus. Tayamum karena ketiadaan air itu dalam madhab wajib di setiap sholat fardu. Gimana? Tapi tayamum karena darurat adanya luka atau kesulitan ini apa bagian anggota tubuhnya,
patah atau apa, jabirah, karena jabirah gitu, dia beda kasus. Ya, dia bisa menjadi pembolehan sholat untuk beberapa sholat fardu. Paham ya? Gitu. Makanya dikatakan juga, itu kan dalam keadaan junub, kalau dia tadinya junub sebelum maghrib, maka pas nanti isya, antum gak harus mandi lagi. Dalam mazhab Syafi'i, mandi junub itu mubih li sholat, walaupun gak pakai wudu. Ya gitu. Gitu ya, paham ya? Wala i'adatul wudu'i in kana muhditha. Dan kalau ternyata dia pas lagi cerita-cerita tuh, ah, sekarang dia muhdits bukan junub. Dia habis asar dia main futsal, main futsal masya Allah, tangan patah main futsal. Enggak, dia ngapain lah gitu. Tapi kan dia berhadas, kencing sebelum maghrib, pipis dulu, kemudian dia berwudu. Dan wudunya pastinya wudu dan ada jabirul di sini, dia usap dan dia tayamum, ya enggak? Oke, dia tayamum. Nah, dia terus sholat maghrib. Habis sholat maghrib, dia bercanda sama sahib-sahibnya, kemudian sempat membuang gas. Berarti berhadas ya? Enggak berhadas. Ini ceritanya jangan berhadas dulu, jangan berhadas. Dia enggak berhadas. Dia ngobrol sama teman-temannya, enggak ada hadas, enggak ada apa. Sampai asing-asing ngobrol, tiba-tiba azan isya. Masuk waktu sholat fardu berikutnya. Pertanyaannya, apakah dia wajib mandi junub? Apa urusan? Gitu kan? Ya. Temennya salah satu fuqaha yang strict dan taat pada agama, gitu kan? Antum pakai jabirah nih. Tadi sebelum maghrib, antum junub gak? Nah, mulai diinterogasi untuk mempraktekan ini. Enggak. Nah, tadi sebelum maghrib, antum berhadas gak? Iya. Wudu enggak tadi? Wudu. Masah juga? Masah di sini. Kemudian tayamum enggak? Tayamum. Maka di sini dia wajib untuk wudu lagi enggak? Enggak wajib untuk wudu lagi. Udah terwakilkan dengan wudu sebelum maghrib. Lah, tapi kan dia tayamum. Iya, tayamumnya dia untuk menggantikan salah satu bagian anggota tubuh yang tidak mungkin untuk dibasuh. Ya. Jadi dia tayamum bukan karena adam al-ma atau ada muqdrati isti'mal al-ma, bukan. Ya, bukan itu. Tetapi dia karena ada jirahah, ya. Ada penghalang. Penghalang yaitu perban dan luka. Mana lagi, ikhwan? Tadi sampai mana kita? La yajibu mas'ul jarih bil ma. Ala sahih. Ya, itu ya. Wa laisa 'alal junubi illa tayammum. Nah, di sini tidaklah untuk yang berjunub kecuali dia 'alal junubi, wajib atas junub, atas orang yang junub kecuali dia tayammum. Gimana? Jadi dia perlunya apa sekarang? Tayammum. Tayammum. Iya. Itu bagi mazhab Syafi'i. Sebenarnya kalau tayamum itu sebagai raful hadas ya selesai. Ya, jadi kalau di sini masih tetap ada kewajiban atas dia untuk orang junub ini. Ya, bukan yang tadi sebelum maghrib junub tadi. Tayamum. Tayamum lagi. Kalau kondisinya tidak ada air. Enggak. Walaupun ada air. Paham gak, Pak? Walaupun ada air. Tayamum. Untuk menggantikan peran ini aja, khalas, gitu aja. Cuman tayamum, enggak wudu. Enggak wudu, enggak mandi junub, cuman tayamum toh. Untuk menggantikan peran yang ini tadi. Iya, jadi pas saya ngobrol azan, sebentar ya saya tayamum dulu ya. Pada bingung. Para juhala pada bingung. Kok tayamum kan air banyak? Fuqahanya menjelaskan, oh dia pasti gara-gara ada perban di sini. Nah, pasti tadi mandi junub ketahuan, gitu kan? Gitu. Oke, itu pintar dari fuqaha. Tapi cerita ini halu, ya enggak ada. Bagaimana dengan wafil muhdits yang berhadas?
Nah, di sini ada perbedaan yang bagi Rafi'i dan Nawawi, as-sahhuhuma 'inda Rafi'i. Bagi Rafi'i yang lebih sahih adalah annahu yajibu 'alaihi an yaghsila ma ba'da al-'alili li ajli at-tartibi li annahu idza batalat at-taharatu fil 'alili batala ma ba'da. Coba lihat di sini. Yang lebih sahih menurut pendapat Imam Rafi' adalah ia wajib membasuh anggota wudu. Ia wajib membasuh anggota tubuh setelah yang sakit karena keharusan berurutan. Apabila bersucinya pada tempat yang sakit batal, maka batal pula yang setelahnya. Anda baca terjemahannya malah lebih pusing. Ya. Coba dipahami baik-baik. Kalau misalnya untuk yang berhadas tadi, sebelum maghrib berhadas, kemudian wudu, kemudian masah, dan setelah itu tayamum, habis itu sholat maghrib, ya, habis itu sholat maghrib. Dan dia ketika setelah habis sholat maghrib ngobrol sama temannya dan dia tidak berhadas, maka apa sih yang wajib untuknya gitu loh? Yang wajib untuknya dia membasuh apa yang ba'dal 'alil li ajli tartib. Ngerti enggak apa maksudnya itu? Karena jika batalat taharatu fil 'alil batala ma ba'dahu. Tapi coba kita lihat di An-Nawawi. Ashahu ma 'inda An-Nawawi annahu la yajibu illa tayammum faqat. Kal junub. Dia tidak wajib kecuali tayammum saja. Sebagaimana yang wajib atas orang junub itu. Kenapa? Karena tayammum taharatun mustaqillatun fil jumlah. Karena tayamum itu adalah suatu taharah yang independen secara global. Fala yalzamu min irtifai hukmiha butlan taharatin ukhra. Maka tidak lazim pengangkatan hukumnya itu butlan batalnya taharah wudu. Taharah yang lainnya itu wudu. Artinya seperti kalau Ar-Rafi'i melazimkan harus wudu lagi. Ya, kalau An-Nawawi mengatakan enggak harus wudu lagi, tapi seperti yang junub tayamum saja. Ini dalam mazhab Syafi'i ya. Karena prinsip mazhab Syafi'i tayamum itu mubih li shalah faqat. Mubih li shalatil fardhah faqat, gitu loh. Ya. Mubih li shalatil fardhah wan nawafil, gitu loh. Tapi li shalatil fardhah untuk satu doang porsinya. Begitu. Ya. Walaupun ya wallahu alam, wallahu alam, ana lebih condong ke pendapat yang rafi' lil hadas secara hukum. Wa qawluhu wa la i'adata 'alaihi in wad'aha 'ala tuhrin. Tidak diwajib, tidak perlu mengulang. Enggak. I'adata 'alaihi, tidak perlu mengulang apa? Mengulang apa ini anaknya? Mandi mungkin. Ini perkataan Abu Suja, malah kita lupa perkataan beliau. Ya. Wa sahibul jaba'iri yamsahu 'alayha al-jaba'iri wa yatayammamu wa yusalli wa la i'adata 'alayhi. Ya. Enggak perlu mengulang tayamum jika dia menaruh perban tersebut di atas kesucian. Perkataan tersebut mafhum dari perkataan tersebut apa? Annahu idza wada'aha 'ala ghairi tuhrin annahu yu'id. Kalau misalnya dia menaruh jabira perban di tangannya atau di bagian yang wajib dibasuh dan saat menaruhnya itu dia tidak dalam kondisi suci, maka dia mengulang bersuci atau mengulang tayamum atau semisalnya. Wahwa kathalik ala sahihil mansusi liannahu udhrun nadirun la yuf'alu ghaliban. Wallahu alam. Ya. Sebentar. Wallahu alam. Ya, ini agak rumit juga ya. Ala kulli hal, ini kembali ke tadi permasalahan tayamum itu. Apakah dia mubih atau rafi'? Ya, rincian-rincian ini kita hanya untuk mengetahui bagaimana fuqaha dan juga memberikan wawasan kepada kita
alasan-alasan mereka yang bisa jadi ini ada kebenaran di dalamnya, namun bisa jadi juga ada yang tidak benar. Wallahu a'lam. At-tayammum li kulli faridhah, itu insyaallah pada pekan depan insyaallah taala. Bah udah segini menitnya masyaallah. Ya, kita lanjut mata Nabi Suja aja. Hah? Ah. Kan biasanya kalau patah tulang, dia kan enggak ada lukanya, Sob. Enggak ada apa? Enggak ada lukanya. Enggak ada lukanya ya. Dan dia dibeban cuma buat meluruskan tulangnya. Nah, biasanya itu cuma kasih kain, kain kain dan bisa dibuka dan bisa di itu gimana? Kalau kita wudu wajib dibuka. Kan enggak ada lukanya, Sob. Enggak, dia bermadarat enggak dibuka, enggak apa-apa. Kalau yang digigit ya enggak bisa dibuka. Kalau biasanya kan kalau digigit kan cuma berapa hari, setelahnya itu kan cuma dibalut sama kain. Iya. Ala kulli hal, kan tadi kita lihat ada in amkana aja. Kalau dia mungkin dibuka, fadl, buka wajib. Kalau enggak mungkin dibuka disebabkan memang sudah terinstal gitu atau justru memberikan pengaruh lebih buruk, maka enggak boleh dibuka ya, khalas enggak dibuka. Lakukan hukum tayamum. Tapi kalau misalnya bisa dibuka kayak salon pas kayak tadi, sama. Kayak salon pas gitu, wajib dibuka kalau dia mampu. Kalau salon pas pasti wajib dibuka. Enggak ada, oh enggak bisa dibuka karena bermadarat. Bermadarat. Salon pas Pak. Kok dibuka bermadarat? Apa bermadaratnya apa? Kemasukan jin. Madaratnya beli lagi, enggak punya duit. Miskin ya. Ya enggak tahu deh. Beli salon pas aja mikir-mikir ya. Ya, wallahu a'lam. Oke, kita lanjut ke mata Nabi Syuja insyaallah.